Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Apaan kamu? Ngapain kamu kesini? Pri, pokoknya kamu harus ikut saya sekarang. Dia ini monster yang mau mencelakai kamu. Pino, kamu ngapain sih ganggu saya? Mana kata kamu ya Isa seorang monster yang akan membunuh saya? Bohong kamu. Justru Isa sangat mencintai saya. Paisak yang asli itu lagi mencari kamu sekarang, Pri. Dia ini paisak yang palsu. Udah deh, Pino. Kamu gak usah ganggu saya. Udah, bisa. Pokoknya sekarang kamu jangan ganggu saya. Saya gak mau ngeliat muka kamu lagi, Pino. Beri. Saya nggak apa-apa kok, Pak Isak. Saya udah cari kemana-mana, tapi Peri Biru nggak ada. Kita harus cari kemana lagi? Mikirin Dinda. Saya lagi mikirin yang lain. Ngapain juga saya mikirin Dinda? Dinda tuh udah ke laut. Itu yang aku tunggu-tunggu, Pino. Akhirnya pikiran kamu buka juga. Kalau kamu lagi mikirin Dinda, terus mikirin apa dong? Kok kamu sedih gini sih? Saya lagi mikirin Peri. Udah deh, Tik. Saya nggak mau bahas ini sama kamu. Ya udah, kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok. Pino, aku boleh minta sesuatu nggak sama kamu? Mau minta apa? Aku pengen bukti kalau kamu udah bisa lupain Dinda. Kamu masih belum bisa lupain Dinda ya? Bisa kok, Ting, bisa. Siapa bilang kalau saya nggak bisa? Ya udah, sekarang kamu bilang aja sama saya apa yang harus saya lakuin biar kamu percaya sama saya.
gitu dong. Sebaiknya saya bunuh aja Pri Biru langsung. Tenang Bruno, untuk membunuh Pri Biru itu hal yang sangat gampang. Sekarang saya masih belum ingin membunuh. Tapi Primera, saya sudah tidak tahan. Saya ingin meminum darah segarnya. Saat ini saya hanya ingin membuat Pri Biru menderita. Dan Bruno, sekarang kamu harus benar-benar membuat Pri Biru sangat percaya dan benar-benar membuat dia nyaman. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah melenyapkannya. Primera, saya khawatir lama-lama Pri Biru akan curiga. Apalagi ada Pinocchio yang sudah tahu siapa saya sebenarnya. Tenang, Bruno. Jangan khawatir. Saya punya sesuatu untuk kamu. Kamu berikan aja cincin ini sama Pri Biru. Begitu dia memakainya, dia akan menuruti segala perintah kamu. Cincin yang indah. Dengan cincin ini, saya akan mengganti cincin Pri Biru yang hilang. Dan saya akan mengajak Pri Biru bertunangan lagi. Aku harus bicara sama kamu. Aku nggak tahu apa yang terjadi antara kamu sama aku. Kenapa tiba-tiba sikap kamu berubah? Kenapa, Pino? Apa aku punya salah? Kalau emang ada, tolong kamu bicara ke aku. Aku mau ketemu kamu siang nanti setelah pulang sekolah. Aku tunggu kamu di jembatan dekat sekolah. Dinda. Pulangnya ke rumahnya Isak aja. Pri Biru, ini kan tempat saya juga. Dulu saya sering kesini. Sudahlah, jangan masalahin tempat ini lagi ya. Pri Biru, saya ada sesuatu buat kamu. Apa yang Isak? Ayo ikut. Pri Biru, saya ingin mengajak kamu bertunangan. Saya memang pernah mengajak kamu bertunangan, tapi setelah itu kamu marah sama saya. Makanya, sekarang saya ingin mengajak kamu bertunangan lagi.
Kali ini saya bersungguh-sungguh. Kamu mau kan? Kenapa? Kamu tidak mau bertunangan sama saya? Bukannya saya nggak mau Yang Ishak, tapi saya takut nanti Yang Ishak ngebawain peri biru lagi. Kali ini saya tidak akan berbohong sama kamu, peri biru. Saya akan membuat kamu percaya. Saya akan membahagiakan kamu. Cincin ini khusus saya beli buat kamu. Karena saya sangat mencintai kamu. Apakah kamu mencintai saya? Kamu kemana aja sih? Dari tadi aku nyariin kamu, tau nggak? Ayo naik, aku anterin kamu pulang ya. Maaf Dem, aku lagi pengen pulang sendiri. Kamu kenapa sih? Nggak kayak biasanya kamu kayak gini. Nggak apa kok. Din, kamu jangan bohong sama aku. Aku tahu kamu lagi mikirin sesuatu. Ayo dong, Din. Ngomong sama aku. Gimana kalau aku ajak kamu suatu tempat? Mungkin kamu bisa cerita-cerita sama aku di sana. Kamu mau ya? Ayo, Din. Kok bisa seperti ini? Dulu kita emang teman baik. Cuman sekarang semuanya berubah. Waktu itu emang harus berubah, Din. Begitu juga kehidupan. Kita nggak bisa maksain semuanya harus sama. Jadi hadapi aja semuanya dengan tegar. Din, aku tahu Pino masih ada di hati kamu. Dan aku juga bisa ngerasain kalau kamu belum bisa ngelupain Pino. Tapi harus bilang kalau aku mencintai kamu, Din. Kamu boleh kok nolak aku. Aku udah siap dengan semua keputusan kamu.
Gimana, Din? Kamu mau jadi pacar aku? Iya, Dim. Aku mau. Yang bener, Din. Makasih ya, Din, ya. Saya tidak bisa tidur, Pino. Saya sangat mengkhawatirkan Pri Biru. Sudah satu hari ini dia tidak pulang. Jangan-jangan dia sudah dibunuh oleh monster itu, Pino. Saya tidak kuat lagi, Pino. Saya sangat sedih memikirkan Pri Biru. Paisak, saya yakin kok kalau Pri Biru itu masih ada. Nggak seperti yang Bapak bayangin. Enggak kok, Paisak, enggak. Paisak, saya minta maaf ya. Sebenarnya tadi malam saya emang ketemu sama Pri Biru. Tapi dia gak percaya kalau dia tuh lagi terancam. Man, dia menuduh saya mau merusak hubungannya sama Pak Isak. Tadinya saya gak peduli lagi sama dia. Tapi saya gak bisa, Pak Isak. Pokoknya kita harus tolong Pri Biru, Pak Isak. Ya, ya, kita tolong Pri Biru, jangan buang-buang waktu di sini. Kasihan Pri Biru, ayo Pak Isak. Isak sudah mati. Saya harus benar-benar bersikap seperti Isak yang asli. Ada apa yang Isak? Enggak ada apa-apa. Pri Biru, kamu tunggu di ruangan saya ya. Saya mau kerja dulu. Hati-hati kerjanya, Isak ya. Bisa bikin semua berantakan. Ngapain kamu kesini? Ayo. Tenang aja, Bruno. Sejak Pri Biru menjadi manusia, dia tidak lagi bisa melihat saya. Nah, sekarang tugas kamu langsung memberikan cincin itu sama Pri Biru sebelum semuanya berantakan. Ayo. Sekarang. Iya, ayo cepat. Cepat lakukan tugas kamu. Salah cepat. Ayo cepat. Inilah saat yang tepat. Pri Biru akan berada di bawah kekuasaan saya. Dengan begitu, saya akan bisa dengan mudah melenyapkannya. Bruno, kamu memang makhluk yang sangat pintar. Saya tidak salah memanggil kamu, Bruno. Cincin ini khusus saya beli buat kamu. Karena saya sangat mencintai kamu. Apakah kamu mencintai saya? Pri Biru. Yang Isak. Pri Biru, saya mau kamu memakai cincin ini. Pri Biru!
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.